Oke okay guys, balik lagi bersama Kendo Games di sini tentunya. Nah, kali ini guys kita akan bermain Ultraman Legend of Hero lagi ya teman-teman ya. Di sini kita bermain di mode Cosmic Prison-nya. Nah, di sini Cosmic Prison kalian akan diberi pilihan 3 pilihan itu teman-teman, yaitu ada melawan si Tiran, Golza dan Tiran lagi teman-teman. Tapi kenapa ada Tiran 2 teman-teman? Di sini tirannya berbeda level gitu loh, yang satu level 40 dan satu level 60. Nah, di mode Cosmic Prison ini setiap 2 jam sekali tuh ganti lawan gitu loh teman-teman, jadi tidak semua berpaku pada lawan ini gitu loh teman-teman. Nah, langsungnya kita melawan si lawan kita yang pertama, yaitu si Tiran level 40. Apakah di 2 menit ini bisa menyelesaikannya teman-teman? Jadi saksikan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di dalam pertandingannya. Nah, di sini kita memakai skin dari Galaxy Factory teman-teman, yaitu summon dari Galaxy Ultraman Galaxy dan Ultraman Factory teman-teman. Sangat mantap sekali tentunya ya. Harganya sekitar 750 diamond ya, cukup lah player gratisan ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment dan subscribe supaya VIP kita bisa tinggi ya teman-teman ya, bisa top up gitu loh teman-teman. Jangan lupa untuk memakai skill dan terus menyerang gitu loh. Supaya tidak menyerang ya kita tidak akan menang. Itu kuncinya gitu. Oke, rasakan itu ya. Rasakan pembalasan dari Ultraman kita dah memakai skin terbarunya gitu loh. Mantap sekali. Ya, rasakan ini 600 combo guys. 500 ya. Dan ternyata damage-nya dari Galaxy Factory ini 5000-an gitu loh teman-teman. Sekitar 5000-an dem 5000-an gitu loh teman-teman damage-nya teman-teman. Mantap sekali kan teman-teman ya. Ya, tapi saya teman-teman ini masih belum di-upgrade ya teman-teman ya. Itu masih bintang 0 gitu loh. Skinnya itu masih bintang 0. Makanya teman-teman subscribe, subscribe dan jangan lupa untuk ditonton gitu loh, sampai 100 ya kita bakalan top up. Mantap sekali ya, rencana kita mantap sekali teman-teman ya. Rasakan itu mas, lalu kita terakhir. Oke, dua yang terakhir, hati-hati tembakannya. Iya, nah rasakan itu miss ternyata teman-teman. Ternyata ada lawan baru lagi. Kita lari dulu teman-teman. Oke, sekarang kita dia sudah masuk ke perangkap kita gitu loh. Berhubung tipe serangan kita lurus, jadi ya kita harus membuatnya sejajar gitu loh, jangan sampai dia mengepung kita teman-teman. Kita rasakan itu lagi dia rasakan sabitan dari Ultraman Factory summon dengan Ultraman Galaxy itu loh. Ya, mantap sekali ya. Oke, nah 4 combo ya. Oke teman-teman, ternyata di Cosmic Prison ini kita setelah melewati satu portal itu akan langsung bertemu si boss ya teman-teman. Berbeda dengan story mode yang biasa kita mainkan, story mode itu bisa melewati 2 atau 3 kali portal gitu loh baru nyampe ke bossnya. Ini kalau sudah 1 kali portal itu bisa bertemu dengan tirannya gitu loh. Nah, di sini tirannya sudah level 40, kita boleh level 33 ya teman-teman. Jadi ya main nekat aja gitu loh, cukup kuat juga ya teman-teman tirannya teman-teman. Kayaknya tirannya punya dendam dengan kita gitu loh, soalnya dulu kita pernah kalkat sedikit lagi ya, 17 combo kita berikan kepada dia dan tirannya pun kalah gitu loh. Mantap sekali. Oke, tidak lagi melawan si Tiran, yaitu kita sekarang melawan si Golza. Golza ini memiliki level yang sama dengan Tiran yang kita lawan sebelumnya teman-teman, yaitu level 40 dan bintang 4 gitu loh. Nah, di sini kita punya unggul, keunggulan di bintang itu. Bintang kita beda 1 dari lawan gitu teman-teman. Tetapi ada tapinya teman-teman. Level kita itu jauh di bawah lawan gitu loh. Apa kita bisa menang melawan si Golza ini? Tentunya Golza ini telah memiliki skin ya, skin seperti punya kita, tapi ya versi kaijunya gitu loh teman-teman. Oke, langsungnya kita ke battle yang itu loh. Nah, sekarang sudah di battle nya apakah kalian sudah untuk melawannya, apa sudah ngopi, sudah vaksin, sudah sunat kah?
Dan jangan lupa teman untuk saksikan Kendo Games ini, jangan lupa untuk menekan loncengnya gitu loh, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kendo Games ini teman-teman. Jangan rasakan juga rasa bitan dari Ultraman Galaxy ini. Kita mundur dulu, kita sejajarkan dulu lawannya supaya kita bisa menggunakan skill-skill yang sudah didapat itu loh. Ternyata agak meleset tuh teman. Kita rasakan itu ya. Pakai skill yang kedua dulu. Oke, baru pakai skill yang pertama. Nah, langsung mati meninggal gitu loh teman-teman. Kaiju bawahan itu. Terus kayak skill pertama, skill keempat nih. Artinya skin 4 tidak mengenai teman-teman, karena tadi ya sudah kalah duluan teman-teman, baru ada kayak datang kaiju baru gitu loh. Jadi ada perbedaan teman-teman, yaitu kita harus melewati dua portal ya. Portal itu yang tadi teman-teman, yang berbentuk seperti tabung gitu loh, yang mengarah ke atas itu namanya portal. Kita menyebutnya portal gitu teman-teman. Jangan rasakan juga. Oke, nice. Nah, ternyata Ultraman Noah dekat sekali dengan kita tadi. Pertama kali melihat wajah Ultraman Noah sedekat itu gitu loh. Biasanya kan hanya lewat TV gitu teman-teman. Dan kita mundur dulu saja. Baru pakai skill 4. Ternyata tertinggal 2 ya teman-teman. Oke, baru pakai skill ini. Nah, meninggal semua teman-teman. Ternyata dia tidak teman-teman, ternyata masih misalkan satu lawan gitu loh. Jangan beri ampun kepada lawan gitu teman-teman. Nah, pasangan itu ya. Mantap sekali pribadi. Nah, sekarang kita sudah bertemu si state di, bukan si state, siapa ini, kayak lingkungan, lingkungan si Golza ini teman-teman. Mantap sekali Golza, seperti Godzilla. Baru pertama kali sudah 11 kumblu kita belikan kepada si Golza, dan ya cukup lembek juga teman-teman si Golza ini teman-teman, tidak seperti si Tiran tadi ya. Ini beda skill atau beda genre gitu loh teman-teman. Oke, kalian tahu teman-teman apa perbedaan dari Tiran dan Golza? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman, kita sama-sama belajar tentang game ini ya teman-teman ya. Patahkan lagi, ratakan semua. Oke, jangan sampai si Galaxy Factory ini kalah teman-teman. Malu teman-teman kalau kalah teman-teman. Kita ini memiliki satu level di atasnya bro. Ternyata meninggal ya teman-teman ya, digantikan Ultraman Noah ya, itu Ultraman Dewa gitu loh teman-teman. Rasakan tuh bentar. Oke, cukup kuat juga teman-teman si Golza ini teman-teman. Memang kawan yang tidak bisa diremehkan gitu loh, seperti Belial gitu yang kuatnya teman-teman. Ternyata dua Ultraman sudah dia kalahkan teman-teman. Kita hanya bergantung kepada Ultraman apa ini teman-teman, bukan teman-teman, Ultraman Nexus ya teman-teman ya. Nah, kita hanya bisa bergantung kepada Ultraman Nexus. Kita mundur dulu teman-teman. Oke, baru serang lagi pakai skill yang ketiga teman-teman ya. Jangan sampai kita kalah teman-teman. Rasakan. Tidak teman-teman, ternyata kita kalah teman-teman ya. Terus kita ya miskomunikasi teman-teman. Oke, sampai segini saya video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian supaya Kendo Games ini semakin maju dan semakin semangat lagi dengan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang mendidik, dan tentunya konten-konten yang dapat menghibur kalian semua. Oke, saya Kendo Games pamit, bye.